Yo, gengs, balik lagi sama Angga kalian hari ini. Ini adalah sesi pembukaan segmen baruku. Jadi mungkin ada yang belum tahu, aku ada segmen baru, Daily Voice. Dan terima kasih buat Om Mac Willem sudah nyempetin waktunya. Nah, kalian pada pengen tahu apa? Mari kita lihat. Oke, gengs, kita sudah hari ini kita akan jadi voice, kita akan podcast dengan Om Will. Tapi sebelum kita ke Om Will, kemarin saya ada utang dengan kalian. City Team ini City Team yang Om Will, Toilet Falls yang legendary, terus Flag of the Hieron, Toilet Falls, Persian Dream, Odo Hieron, terus nah Abby 4 5 legendarinya. Nah, selamat sore, kalau di sana udah malam Om Will ya? Masih sore, masih 6:30. Wah, sudah mau malam nih Om. Apa kabar Om? Sehat? Baik saja. Terima kasih loh Om sudah mau hadir di segmen baruku. Ini perdana loh Om. Kemarin yang videonya Om Will itu, kontennya itu viewernya cepet banget loh naik Om. Luar biasa. Tuh Om Will ngebantu banget tuh. Biasanya nggak pernah muncul. Iya, ini suatu kehormatan ini Om bisa muncul. Om, aku mulai pertanyaan yang pertama ya. Ini sebenarnya simpel aja sih. Sejarahnya Kingdom 1708 nih Om, sama sejarahnya Om Mac Willem main ROK dari awal nih. Karena jujur aja sih Om, aku dulu pernah ada account kecil, bukan account kecil sih, maksudnya di Discordnya 708 tuh ada aku juga gitu loh Om. Aku perhatiin gitu zaman-zaman itu. Nah itu gimana Om? Tiba-tiba Om Will tuh bisa muncul gitu loh. Awal saya main itu di 1548. 1548. Main karena lihat ROK termasuk kemakan iklan juga sih. No. Iklan YouTube. Oh iya iya. Jadi lihat ROK terus gameplaynya sempat sama kayak game yang dulu saya pernah mainkan. Jadi kayaknya kan ada diplomasi dan lain-lain, war. Tertarik, ya mainlah di 1548. Dan di sana ya kurang lebih main berapa bulan ya. Pokoknya waktu itu Januari 2020 nyampe T5 di sana. Terus nggak lama buka di 1708 juga waktu awal-awal, setelah satu minggu server buka. Main di 1708 itu tidak ada perencanaan, tidak ada ikut lompat sana sini, cuma pengen lihat aja kalau orang Indonesia main ROK itu seperti apa sih sama-sama. Oh gitu. Karena waktu di 1548 itu ada beberapa aliansi Indonesia ya di satu KD ya. Itu musuhan, justru musuhan. Dan itu untuk nengahinnya itu ribet banget, makanya penasaran kayak gimana sih kalau orang Indonesia tuh satu KD gitu. Akhirnya buat lagi 1708. Satu minggu setelah server buka. Iseng-isengnya iseng sih, cuma mau lihat-lihat aja, pengen lihat atmosfernya gimana. Akhirnya kelelep malahan. Aduh, tapi dari kalau yang account ini memang asli 708 Om ya? Asli, dari day one itu di 1708. Bukan jumping-jumping. Saya tahun di region 6. Oke.
Okay. Kita lanjut yang kedua, Om. Nah, ini yang karena kan gini, setiap kingdom ini kan ada sistemnya masing-masing lah ya, kayak sistem council atau sistem king atau sistem apapun itu gitu kan. Nah, aku mungkin teman-teman yang di ROK lain pengen tahu juga sih, di 708 ini aliansi-aliansinya dan sistem kingdomnya seperti apa gitu. Kalau untuk 1708 sendiri sih, kalau dari awal ya, sebenarnya saya tidak pernah mau jadi king ya. Cuma waktu itu juga ya salah satu alasan saya kelelep juga gara-gara sultan sih. Oh gitu ya. Mau terima kasih sama dia lah. Karena awal dari region 1 itu apa ya, diplomasi dari dia tuh agak berat sebelah walaupun kita udah kasih hal yang netral. Makanya dari sana udahlah kelelep sekalian lah. Gitu. Jadi begitu LT dapat kan seharusnya saya balik ke 1548 waktu itu. Cuma saya tidak jadi balik karena banyak teman-teman di 1708 yang minta saya untuk tinggal. Waktu itu syarat saya juga di 1708 kalau bisa jangan sultan dan jangan saya. Maunya waktu itu Safik yang jadi king. Cuma Safik pun menolak gitu. Jadi di 1708 itu pemerintahan yang dibentuk akhirnya tetap dengan satu king. Tapi dari saya sendiri mengajukan untuk kingdom itu dipegang oleh council. Jadi setiap region itu harus ada satu aliansi utama, satu aliansi pendukung yang tetap itu-itu saja. Dan aliansi utama ini yang punya kursi di council. Jadi itu tidak boleh berubah. Misalnya di region 1 itu Z, tidak boleh dirubah dengan aliansi lain kecuali persetujuan bersama dari leader ke-6 region. Seperti itu. Ada aliansi yang bertambah, ada yang berkurang pun harus persetujuan dari council. Maunya seperti itu. Jadi semua berdasarkan kesepakatan bersama lah. Itu. Oh, jadi king itu hanya hiasan lah. Seharusnya seperti itu. Oh, artinya sistem di 708 ini sistemnya council ya, Om ya. Bukan sistem king ya. Sebenarnya seperti itu, cuma dalam prakteknya baru mulai berjalan tuh setengah season 2 dan full di season 3 lah. Itu. Jadi di kalau saya lihat di Alliance Power Ranking ini ada 5 apa 6 di zone 3-nya. Iya, tapi aliansi ranking itu berdasarkan power itu tidak pengaruh. Oke. Jadi mau misalnya Z itu misalnya turun ke 8. Dia tetap pemegang region 1 kecuali oleh council diputuskan untuk berubah. Seperti itu. Oh, jadi maksud saya di council itu ada berapa alliance, Om? Ada 6. Oh, 6 artinya. Iya, jadi satu dari tiap region. Kalau misalkan kalau 6 pun pernah nggak dapat case deadlock? Kalau case deadlock itu yang punya satu suara lebih itu king. Dan gitu. King harus ambil keputusan netral, tidak berdasarkan aliansi saya atau aliansi atau berdasarkan perasaan saya, tapi harus lihat baiknya kemana untuk satu KD seperti itu. Itu ya. Jadi King itu ada ya, King hanya jabatan, tapi memang pada saat deadlock King harus punya keputusan yang netral lah. Jadi istilahnya di 708 ini konsepnya itu council ya, Om ya. Dari 6 orang council ya, mereka akan discuss dan voting untuk pengambilan keputusannya. Iya. Oke, siap. Nah, aku lanjut nih, Om, ke selanjutnya ya. Ini aku mau ngebahas soal statistik kill dan death, Om. Jadi kan mungkin Om Will juga tahu lah ya, banyak di luar sana Wales yang kita bicara mau Wales Indo atau mau Wales luar, sometimes ada yang deadnya sampai
puluhan juta gitu, 20 juta atau 10 juta dengan 3 KVK gitu loh. Nah, itu kan balik lagi ke konsep perangnya seperti apa gitu kan, Om. Nah, kalau menurut Om Wil sendiri nih, kalau 3 KVK yang dijalani saat ini, itu yang paling bagus tuh statistik deadnya itu berapa kira-kira, Om? Gimana ya, kalau hal seperti ini buat saya sih apa ya, nggak ada, pastilah saya nggak bisa ngejudge juga. Itu salah satu konflik di ROK ya, kadang death and kill itu selalu jadi problematik ya. Tuh. Karena ada banyak backgroundnya, ada mungkin feeding atau mungkin matinya banyak karena di zero atau apa. Iya. Itu juga kita nggak tahu, cuma kalau saya sih banyak dari, kalau pengalaman saya sendiri dari KPK 1 sampai 3 ini lebih banyak merhatiin pemain yang situ mainnya all out nggak untuk 17.08 gitu loh. Jadi nggak harus dia main di Z baru dia all out, baru begitu misalnya harus back Mahameru dia main setengah hati, nggak seperti itu sih. Kalau saya banyak ngambil penilaian di sana, oh pemain ini benar main untuk 17.08. Itu karena kan ada pemain kadang yang begitu keluar dari aliansinya mainnya setengah hati, buffnya nggak full lah, saya nggak mau main full, saya mainnya pemainnya keluar untuk reinforce-nya sedikit aja seperti itu. Kalau saya sendiri main ya tiap kafika harus all out sebisa mungkin. Kenapa? Karena nama kingdom itu aja sih. Saya harap sih banyak whales yang seperti itu, dan di 17.08 saya ketemu banyak ya, whales yang seperti itu juga. Jadi ya memang kalau di KD lain saya tidak bisa menilai ya. Iya makanya saya tanya, menurut Om Wil kan yang statistik ini yang karena saya lihat kalau killnya Om Wil ya ini cukup bagus untuk 3 KVK Om, karena saya lihat kan KVK 1 dua juga menangnya agak gampang ya, tapi killnya kan benar-benar yang banyak juga ini loh, dan deadnya juga bukan ya 9 juta sih menurutku oke Om, karena gini saya nilai juga sama kayak Om Wil, jadi banyak perhitungan yang saya lihat gitu kan, antara lain mungkin terkadang ngeswam bangunan yang menurutku nggak penting, nggak perlu, kadang matinya juga berjemur kena ESG area gitu kan, kadang kan ya menurutku sih percuma dead itu tuh dead bodoh gitu loh Om. Jadi kalau untuk yang perang beneran ya bagus sih Om, account Om Wil ini bagus loh, tapi ya itu powernya naik terus Om. Tapi tahu nggak, saya juga termasuk orang bodoh loh. kadang ini ya. Kadang kalau pada saat kita lihat atmosfer pemain kita lagi turun ngedown, mau nggak mau saya harus ngeswarm city atau ngeswarm bangunan lah, karena di situ yang menaikkan semangat pemain kita itu. Jadi memang kalau secara game ya, secara F2P atau apa itu salah lah, tidak mengikuti strategi ya, bodoh. Cuma buat menaikkan semangat pemain lain mau tidak mau itu dibutuhkan juga. Enggak loh. Cuma memang harus perhitungan gitu loh. Ya, maksud saya juga kalau nge-swamp timingnya tepat atau tidak. Betul gitu. Itu maksud saya. Itu bukan kategori bodoh, Om. Kadang gini, kita nge-swamp flag, kita butuh juga, Om, nge-swamp flag musuh. Iya. Untuk nurunin moral mereka sih. Sebenarnya kalau menurut saya ya, nurunin moral mereka tuh. Iya. Gitu. Jadi musuhnya ngedown, moral kita, anak-anak kita naik, bisa enak perangnya gitu. Iya. Nah, tak lanjut lagi nih Om. Nah, karena ini pertanyaan ini sebenarnya sih aku nggak tahu sensitif atau enggak ya. Karena aku dulu sempat di Discord nih Om, Discordnya 708. Jadi yang aku tahu itu nama Sultan Om sebenarnya, Om, dan TBH sebenarnya. Iya, nah, cuma tiba-tiba nama McWilliam ini naik ke atas. Nah, aku ingat Om pernah ngeposting kalau nggak salah di Facebook after KVK 1 ketika kalian menang. Kalau nggak salah inget loh Om.
Om ada ngeposting di Facebook kalau nggak salah di grup ROK itu, dan akhirnya Sultan juga migrasi keluar. Nah kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu nih, ada intrik apa dulu sebelumnya gitu loh? Ya gimana ya? Ya intrik in game lah, perbedaan cara pandang, cara membentuk suatu kingdom, dan apa ya, cara berdiplomasi juga. Mungkin sebenarnya saya sih diplomasi saya caranya keras. Kan ada teman saya di 1548 orang Indonesia juga, orang Malang. Biasa dia cara yang halus lah. Saya cara yang keras. Itu nggak mau ngikut, saya hajar habis. Biasanya saya seperti itu. Cuma tidak setiap kali kan kita harus keras seperti itu. Harus lihat backgroundnya diselesaikan seperti apa. Jadi kalau dengan Sultan itu clash pertama sih pada saat negosiasi pas 1 region 6 dan region 1 itu clash pertama di sana. Jadi dia minta bagian kan untuk keluarga TB dapat reward pass. Di sana saya kasih kesempatan untuk dia ambil reward pertama dan juga reward untuk monumennya. Jadi dua kali reward mereka yang ambil. Cuma setelah itu saya yang pegang itu R22 waktu itu. Jadi tidak apa mereka yang ambil reward, tapi setelah itu pas saya yang pegang. Kenapa saya mau ambil pas itu? Supaya tidak ada penyerangan-penyerangan dari region 1 ke region 6. Karena tiap PE itu kan selalu ada yang mau dibilang keluarga royal dan keluarga TB waktu itu, apa ya, koalisi ya. Cuma kan tetap ada penyerangan-penyerangan skill farmer seperti itu, dan kerap kali hal itu yang membuat perpecahan. Itu. Jadi saya minta solusi seperti itu, cuma dari Sultan tidak mau. Itu. Cuma pada akhirnya ya itulah yang menjadi penyebab pertama. Kemudian ya banyak cara yang apa ya, ya mungkin gameplay, cuma kebetulan saya mungkin yang lebih tahan banting ya di 1708, makanya saya yang bertahan. Banyak apa ya, terjadi penaklukan dengan power. Itu. Jadi banyak aliansi kecil yang dibabat habis. Sedangkan kalau pendekatan saya kan, kalau kita mau tarik aliansi lain akan lebih baik kalau kita berdiplomasi. Jadi sama-sama win-win solution lah, lebih enak daripada kalau satu kamu untuk apa sih saling melukai itu loh. Kita serang, pasukan mereka habis, kita habis, seperti itu. Sama hal yang terjadi di awal 1945 kan. Saya juga main di sana sih hampir kebablasan sebenarnya. Tapi lain hal nggak jadi karena ada sesuatu lah. Iya. kalau jadi beda ceritanya Om ya. kalau jadi beda cerita, mungkin bisa nurut 1708 lah. Iya. Tapi ya biasa lah itu Om ya. Pasti setiap KD itu ada ya namanya bumbunya lah di awal supaya bisa jadi satu kingdom yang solid ya pasti ya. Iya. Saya juga pengen lihat nih bagaimana Sultan jadi king, makanya ya. Oke, saya nurut untuk mundur aja gitu. Iya. Betul. Nah, Om, selanjutnya nih ini pertanyaannya si Om GG sih sebenarnya, Om. Dalam skala 1 sampai 10 nih menurut Om Lil, kalau 664 gabung sama 708, kita bisa squad apa nih? Wah. Om kan tahu kan pasti kita bermain seperti apa, kita juga tahu 708 bermain seperti apa. Nah, kira-kira menurut Om Will dari angka 1 sampai 10, squad apa kita bisa, Om? Kalau sebenarnya nggak bisa dibayangkan kan, banyak hal sih sebenarnya yang harus dibahas. Cuma kalau 1 sampai 10 harus saya jawab, mungkin saya kasih nilai 8 ya. 8 ya. Siap. Iya. Nah, ini yang selanjutnya ini, Om. Aku sorry dulu ya, Om ya. Tanyanya ini agak-agak gimana ya? Soalnya ini harus kutanyain sih. Karena Om Wil kan sebagai 708 nih. Karena
Umi juga nggak pernah tampil di muka publik, nggak pernah tampil di grup Facebook dimanapun ya. Karena kan kemarin di grup ROK kan banyak ya bumbu-bumbu seperti ini kan. Jadi aku pengen tanya nih, menurut Umi ini tanggapannya kemenangan 1945 dan 1708 kekalahannya, itu tanggapan Umi gimana nih? Karena kan gini Om, 1708 1945 itu sama-sama labelnya KD Indo. Nah, gimana nih kemenangannya 745 dan kekalahannya 708 nih Om? Oke, kalau untuk itu ya, komen sedikit ya soal FB Group Indo ya. Iya, iya. Jujur, dulu saya senang sama FB Group Indo karena netral. Cuma setelah terbang banyak, lebih banyak hujat-menghujat, saya memutuskan untuk tidak tampil lagi lah di depan umum. Gitu, karena ya, karena kan harusnya ya seperti dulu lah, ROK Group Indo itu dipakai untuk saling membangun lah, bukan untuk bersaing. Walaupun beda KD, harusnya kan saling mensupport, saling berbagi ya. Gitu, makanya saya nggak ikut yang kedua. Kalau untuk tanggapan ya, 1945 ya, kalau saya sarankan, tanggapan saya sih, saya kasih mereka selamat ya. Karena memang kekuatan pemain itu memang berasal dari pemain-pemain kecil yang banyak juga. Kita yang pemain besar tidak akan ada apa ya, tidak akan berimbas besar juga kok kalau tanpa pemain yang banyak, tanpa pemain-pemain kecil kita nggak akan bisa itu. Jadi ya saya berharap 1945 itu bisa bersatu lah. Itu semoga dengan kemenangan ini mereka bisa, otomatis pasti akan tersaring lah pemain-pemain yang bisa bersatu untuk KVK 2 nanti itu. KVK 3 mereka. Oh, KVK 3 itu. Iya. Dan apa namanya ya, walaupun 1945 sama-sama dibilang sebagai KD Indo ya, saya sih tidak pernah menganggap kalau mereka itu saingan ya. Karena semua pemain itu harus bermain di mana mereka merasa nyaman. Betul, setuju itu. Kalau untuk 1708 sendiri, kekalahan kali ini buat saya itu bukan kekalahan sih. Kalau buat saya pribadi, kenapa? Karena secara internal di KD 1708 ini pertama kalinya selama satu season full dipegang oleh council. Jadi peran saya benar-benar apa ya, minimal sekali, mungkin 1% pun tidak ada. Jadi terlepas dari kekalahan, saya bisa katakan bahwa saya bangga dengan council 1708 itu. Dan saya perhatiin juga Om, perang 708 kemarin luar biasa Om. Kalian seat B tapi kayak seat A Om. Yang seat A nya malah kayak gitu. Iya. Itu karena ya konsolnya sudah bersatu lah. Terlepas pasti ada masalah-masalah yang harus ditengahi. Tapi selama konsol bersatu, saya yakin sih rakyat pasti bersatu lah. Betul, itu betul banget Om. Apalagi figur King itu betul sekali. Nah, ini Om yang selanjutnya yang lucu nih Om. Satu lagi. Oh ya, gimana? 1708 itu kalau label KD Indonesia sih saya lebih suka labelnya 1708 itu KD internasional yang dipegang oleh orang Indonesia, itu saja. Oh, gitu ya. Jadi orang Indonesia harus bangga. Kita bisa manage orang Perancis, bisa manage orang Korea dan lain sebagainya. Nah, gitu. Itu berhubungan jadi dengan pertanyaan selanjutnya, Om. Pas banget Om jawab gitu. Oh. Nah, karena gini Om, saya perhatiin ya, baru-baru ini 1708 tuh banyak member baru Om, migrasi. Kayak seperti grup K-popnya BTS, Suju, Blackpink, kan ada ke 1708 Om. Cuma yang menjadi pertanyaan saya satu Om, apakah mereka berpotensi menjadi Kim Jong Un nanti Om? kalau dari saya sih begini ya,
kita tidak bisa menyamaratakan semua pemain. Kalau saya sih, saya sendiri dari 1548 itu KD Korea. Oh, KD Korea malamnya. KD Korea. Sebenarnya pada saat season 2 itu ada full satu aliansi Korea dengan power total 8 BN mau masuk ke 1708. Cuma ya itulah, banyak orang Indonesia yang takut dengan KD Korea kan. Untuk percaya itu susah. Apalagi banyak kejadian. Nah, kalau dari saya sih gini, apakah orang-orang Korea yang masuk ke 1708 itu setuju dengan term dan condition yang kita sampaikan gitu. Kalau mereka setuju, ayo masuk. Tapi jumlahnya pun kan ya kita coba terbatas dulu lah sedikit. Dan kebetulan kan interest mereka ini yang dari 1706 karena mereka salut dengan perjuangan 1708. Mau menang atau kalah, kita babat, itu aja. Betul. Jadi dan mereka pun kan bertanya pemerintahan kita seperti apa sih di 1708 gitu. Dan tidak sedikit kok pemain Korea yang lebih suka KD internasional sebenarnya. Gitu. Karena tidak sedikit juga KD Korea yang dihancurkan oleh orang Korea sendiri. Itu. Artinya sama lah Umia, istilahnya cuman iya. Mau KD Korea, mau KD Indo, tetap yang datang itu belum tentu semuanya baik, belum tentu semuanya jelek, gitu kali ya, iya. Kayak Korea juga. Nah, mungkin batasan Umil untuk nerima pemain luar itu segimana Um? Maksudnya, satu aliansi apakah Umil berani terima, atau Umil lebih suka 20 orang, 30 orang, gitu-gitu? Kalau dari saya sih batasannya sih tergantung dengan persetujuan council ya. Karena bagaimanapun orang-orang yang masuk itu harus mau setuju juga dengan hukuman yang diberlakukan dari kingdom kita. Segala peraturan itu harus ditaati. Jadi misalkan ada satu yang melanggar, ya yang lain harus nahan diri. Dan harus mau dihukum, itu misalnya orang Korea ada bikin cari gara-gara, dia harus mau dihukum. Yang lain harus melihat secara netral bahwa memang pelanggaran yang dilakukan tuh harus dihukum, seperti itu. Tapi kalau misalnya satu aliansi datang dan coba untuk merebut 1708, ya saya rasa sih saya cuma bisa bilang selamat atas usaha Anda yang gagal gitu. Nah, itu ya sih. Karena saya yakin 1708 itu tidak semudah itu untuk diruntuhkan. Itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir saya nih, Um. Kita bahasnya agak topiknya agak sensitif juga, migrasi nih, Um. Cuma pengin tahu aja, kita orang pengin tahu nih, Um. Karena kan gini, Um, di saat case saya dulu ketika saya ini kan di 1060 nih, Um. Jadi bukan cerita internal problem lah ya. Ketika itu pokoknya saya udah mutusin saya mau migrasi ke KD Muda nih. Nah, saya cerita nih sama teman-teman saya. Ternyata di luar ekspektasi banyak nih teman saya mau ikut nih, Om. Nah, kalau misalkan nih Om Will ada plan migrasi nih misalkan, karena ini yang saya mau tanya juga tadi sebenarnya kan, paspornya Umil nih banyak banget gini loh. Ada 302, gila. Aku nih malah viewerku yang kasih tahu, Om, gila paspornya Umil 300 ya katanya. Aku juga enggak, iya gila 300-an paspornya. Nah, kalau misalkan Umil ada plan migrasi nih. Ternyata anak-anaknya nih mayoritas enggak mau ikut nih, Om. Apa nih yang bakal Umil lakukan? Apakah akan tetap migrasi kah? Atau akan stay? Karena walaupun nih ada kejadian yang bikin Umil tuh udah bener-bener, aduh ini kingdom ini udah gak bener banget ini. Aku udah gak tahan lagi, sebagai king pun aku udah gak tahan lagi. Nah, apakah Umil akan tetap migrasi? Atau stay nih Um, tetap Um? Kalau jawaban saya sih, paspor itu buat pajangan, koleksi aja.
Saya gampang kalau jawab itu. Itu gara-gara butuh gemsnya, nggak ada bandel bisa dibeli lagi, beli paspor ya di. Cuma kemungkinan untuk migrasi itu tidak tertutup juga. Mm-hmm. Cuma untuk teman-teman yang lain, cuma untuk akun saya sih, saya sudah pernah bilang di grup ROK yang dulu ya, yeah, yang sudah ke band, bahwa Macmillan tidak akan pernah meninggalkan 1708, pensi pun akan tetap di 1708, akun pun tidak akan pernah dijual, jadi ya memang hidup dan mati di sana. Sedangkan kalau untuk obrolan migrasi dengan pemain lain ya, terutama dengan Officer Z ya, kita perlu ada pembahasan untuk untuk pergi ke KD, untuk mengambil satu KD muda lah, untuk kita. Jadi di situ kita pakai untuk mungkin pemain, antara pemain semi atau F2P, mungkin kalau bisa ke sana ya ke sana dulu, karena memang kalau tetap di 1708 akan banyak ketertinggalan, baik dari commander, dari power dan lain-lain. Cuma pada saat mereka udah siap untuk kembali ke 1708 ya, mereka bisa kembali. Jadi ungkapannya kita pegang 2 KD lah. Oh iya, gitu. Iya, iya. Tapi kan seperti sudah itu sih tempat pembicaraan. Sebenarnya kalau masalah commander kan setelah update tanggal 8 bulan 3 nanti, semua kingdom udah kayak kita, udah nggak ada masalah lagi. Semua kingdom, semua commander ya bisa kita pegang sebenarnya. Nah cuman masalahnya, kalau saya dengar kata-kata Umil tadi itu persis dengan yang saya katakan dulu sih Om. Karena saya dulu sempat ngomong, saya ngebangun, ya jujur aja sih, saya juga salah satu orang yang ngebangun 1060 Om. Saya datang ke 1060 dan 61, saya buka asli 60. Di situ KVK 1 kita ditinggal semua Wales karena kita dianggap kalah. Suka dukanya kita tinggal 5-5 kalau nggak salah dulu. Sampai akhirnya gede lagi, cuman ya kunus next saya Om ya. Cuman saya juga berharap si Om juga bakal sama kayak saya nih Om. Saya juga sempat ngomong, saya bakal pensi, akun saya nggak bakal dijual, saya bakal pensi di 60 Om. Tapi ya mudah-mudahan kunus kita one day bisa sama-sama nih Om. Di mana, di 1708 ya? Ah, itu nanti kita lihat Om, di mau 1708 apa di 64 nih Om. Aduh, sebelum aku tutup nih Om ya, aku ada rapid question nih Om. Ada rapid question. Jadi Om harus jawabnya cepet ya. Ini nggak ada di, ini harus cepet jawab cepet, cuman dikit aja kok. Kita mulai Om ya. Yang pertama, sama sekali nggak dapat jatah MGE atau Civil War? Sama sekali nggak dapat jatah MGE atau Civil War? Nggak dapat jatah MGE. Oke, yang kedua, digendong atau pulang kampung? Pulang kampung. Yang ketiga, pulang setelah war habis loh. Iya. Habis-habisan. Iya. Yang ketiga, 64 atau 45? 64. Yang terakhir, Blackpink atau Cherry Bell, Om? udah, enggak, itu canda doang. Tiga itu aja. Oke, Om Wil, terima kasih loh waktunya hari ini. Udah sempetin buat ini episode perdana saya di The Voice loh Om. Thank you banget. Aku juga terima kasih. Siapa tahu betul. Siapa tahu kita jodoh di kemudian hari Om. Iya, siapa tahu. Oke, aku sambil kus juga ke teman-teman sekalian ya. Nah, mungkin itu obrolannya aku dengan Om Macmillan pada hari ini. Semoga yang kita obrolin ini bisa bermanfaat buat kalian semua di kemudian hari ya. Mungkin bisa jadi untuk pilihan kalian mau ke 1708, kalian juga udah tahu seperti apa sistem kingdomnya, kingnya juga seperti apa, kalian udah tahu sendiri. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.